Bye.
aku dengan Dewi Asih ternyata di luar prediksi dan dugaan. Impian saya sudah jadi kenyataan. Selamat lagi, dia akan jatuh di pelukanku. Dewi Asih, dulu aku hanya bisa bermimpi dan membayangimu. Satu-satunya cara untuk mendapatkan hati Dewi Asih, aku harus mendapatkan hati Bibi Maharani. Aku harus menemui Bibi Maharani. Aku harus ke Dinding Ratan sekarang juga. Oh no! Dutuk Kebo memang cerdas. Hai Nyai. Dewi Asih. Ya Tuhan, ternyata aku cuma mimpi bertemu dengan Dewi Asih. Tapi rasanya kayak nyata banget ya. Dewi Asih, kenapa wajahmu selalu membayangiku? Sedang apa kamu di sana? Aku sangat merindukanmu. Ya Tuhan, semoga mimpiku ini bisa menjadi kenyataan. Harus mengambil hati Bibi Maharani agar semua strategiku untuk mendapatkan hati Dewi Asih terjadi kenyataan. Sampurasun. Bibi. Aku bawakan oleh-oleh buat Bibi. Apa ini, Nak? Sok biawak sama rica-rica pondok kesukaan Bibi. Aduh, kamu repot-repot. Makasih ya, Buto. Ya ampun, ini kesukaan Bibi banget loh. Kebetulan Bibi lagi lapar. Sama-sama, Bibi. Dimakan dulu, Bibi, mumpung masih hangat. Nanti saja. Kamu sama penonton. Nanti pada minum.
ya, Dewi Asih mana, Bi? Aduh, maaf banget, Buto. Dewi Asihnya lagi TKW bentar. Biasa ada urus. Oh, seperti itu. Padahal aku sangat merindukannya. Sabar ya, Buto. Bentar lagi Dewi Asih juga pulang. Tunggu aja ya. Baiklah, Bibi. Kalau kamu kangen Dewi Asih, tatap mata Bibi. Untuk apa, Bibi? Kamu bayangkan saja kalau Bibi ini adalah Dewi Asih. Lagian masih cantikan Bibi kok, Bibi kan seksi. Bibi kan ibunya, kecantikan dia kan warisan dari Bibi. Bibi kan juga masih kenceng. Kenceng terus. Aduh, kamu makan jalan juga ya. Ah, Bibi bisa saja. Ya udah, Bi, aku pamit dulu. Nanti kalau Dewi Asih pulang, kabarin. Oh iya, assalamualaikum. Anak itu sangat baik dan sopan. Aku harus segera menikahkannya dengan Dewi Asih. Hai penonton, budayakan salam dan ucap salam sebelum pamit kepada orang. Akan meneruskan perjuangan menumpas kejahatan. Maafkan saya, Bibi. Sama sekali saya tidak bermaksud untuk menyakiti Bibi. Kok muka si Bibi ini mirip dengan saya ya? Apa perasaanku saja? Ah, tidak mungkin. Kok dilihat-lihat mukanya mirip aku ya? Apa perasaanku aja? Ah, bodo amat, ah, kurang ajar. Maafkan saya, Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang sudah menonton drama kolosal di Ningrat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Sutradara Remaja Official, film komedi Cilacap Majenang. Mari kita bekerja, mari kita bekerja. Mari kita bekerja. Ayam tukung. Gila. Aduh. Kalau kamu kangen Dewi Asih, tatap matamu. Kalau kamu kangen Dewi Asih, kamu natap. Aduh, tiap hari nyuci terus kayak putih.